Sumpah Pemuda 28 Oktober menjadi saksi bagaimana pemuda berhasil mendapatkan cara mengusir penjajah. Didukung oleh organisasi-organisasi pemuda seperti Yong Sumatra, Yong Java, Yong Minahasa, dan para mahasiswa serta pemuda-pemuda lainnya. Lalu mereka meleburkan diri menjadi pemuda Indonesia. Keberagaman agama, keberagaman bahasa, keberagaman suku, adat, dan budaya tidak menjadi penghalang persatuan di kalangan pemuda. Melalui sekolah-sekolah yang didirikan oleh Belanda, timbul keinginan untuk merdeka dengan persatuan sebagai gerbang utamanya. Disinilah mereka dididik agar mengetahui bahwa Belanda menerapkan politik adu domba untuk memecah belah bangsa Indonesia sebelum dikalahkan dengan sebuah persatuan oleh para pemuda melalui Kongres Pemuda 1 dan 2 sebelum diikrarkan dalam Sumpah Pemuda. Indonesia tanah airku, tanah kelahiranku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Kita tanahku, kita negeriku, bangsaku, rakyatku, dan malakku. Marilah jiwanya, bangunlah, Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku tumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Jakarta, 28 Oktober 1928. Saksikan. Untuk semakin meriahkan hari Sumpah Pemuda,
ada guru-guru dari rumpun bahasa telah mempersiapkan karya-karya siswa-siswi dari kelas 7, 8, dan 9 loh. Karena seperti yang kita tahu, poin ketiga Sumpah Pemuda berbunyi, kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Jadi bahasa yang kita gunakan sekarang ini berasal dari Sumpah Pemuda yang kita rayakan sekarang nih teman-teman. Jadi suster, bapak, ibu guru, kakak-kakak, dan teman-teman, yuk kita saksikan videonya.